Pernah membayangkan tokoh-tokoh tersebut hadir di kehidupan nyata? Tentu saja Anda bisa menjumpai mereka di Visual Shock Community Solo, atau yang lebih sering dikenal dengan VOC. Visual Shock diambil dari visual dan shock. Visual artinya tampilan, dan shock adalah kejut. Berarti kita, salah satu tujuan kita adalah menampilkan suatu tampilan yang mengejutkan orang dengan tampilan yang berbeda. Asal tampilan yang berbeda itu masih bisa diterima dengan oleh masyarakat itu. Komunitas ini berdiri pada 21 September 2010. Berawal dari 5 orang dengan hobi yang sama, Visual Shock Community berkembang hingga beranggotakan kurang lebih 25 orang. Anggota Visual Shock Community juga aktif mengasah kreativitas mereka dalam berkostum. Kalau soal perancang dan pembuatan kostum di komunitas kita mungkin bisa dibagi dari dua bahan. Yang pertama kita menggunakan kain, dan yang kedua kita menggunakan busa ati atau disebut spon ati. Untuk kalangan cosplay mungkin spon ati atau busa ati lebih terkenal, tapi mungkin dari bahan kain juga gak kalah terkenal juga. Berarti kita masing-masing punya bagian sendiri, ada yang jago bikin dengan spon ati, ada yang jago bikin dengan kain, dan lain-lain. Kita juga bisa memadukan antara spon ati dan kain itu sendiri. Kalau kakak siang tadi, itu kan topengnya teman-teman aku bikin sendiri dari cetakan itu tanah liat, terus dikasih lem kayu dengan proporsi sama air, dijadiin bubur kertas, terus nanti dicetak-cetak sampai kering, sampai jadi topeng. Terus kalau wignya sendiri, wignya beli di online atau bisa beli langsung di Jakarta juga ada. Terus kalau kainnya sama yang aku ceritain tadi, kainnya pakai drill atau senyaman mungkin sama yang bikin. Terus yang di sini tadi bisa pakai spon ati, perekat yang untuk merekatkan, sama keluarannya bisa pakai kulit atau dicat langsung juga nggak apa-apa. Kalau yang Liva itu wignya sama, beli di online. Terus telinganya tadi pakai spon ati, yang dicat pakai biasanya cat kayu atau cat besi atau airbrush juga bisa. Terus yang bagian sini ada kulit imitasi yang dijahit, yang lainnya kain. Selain sering tampil dalam acara festival Jepang, beberapa anggota komunitas ini pun pernah mengikuti kejuaraan cosplay tingkat nasional. Harapan saya mungkin kembali ke tujuan awal Visual Shock Community. Tujuan awal Visual Shock Community adalah menyatukan cosplay se-Solo dan mengenalkan Solo tentang cosplay. Cosplay hanya tidak sekedar ajang pamer kostum, ajang pamer barang atau ajang pamer kemampuan, tapi kita menunjukkannya dengan kreativitas kita, entah itu kreativitas membuat barang, membuat kostum, aksesoris, kreativitas action kita, bagaimana cara kita mendalami karakter cosplay yang akan kita akan tampilkan untuk cosplay, ya itu sekaligus melatih kreativitas kita. Makanya tujuan kita adalah melatih kreativitas dan berkembang bersama, agar kreativitas cosplay hanya tidak dinilai sebelah mata oleh kalangan masyarakat. Tertarik berkreasi dengan kostum? Bergabung dengan komunitas ini bisa jadi merupakan langkah yang tepat.